Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para pecinta tanaman. Ini pohon kamboja Jepang ya, atau biasa yang disebut dengan adenium. Ini saya program akar ya, umurnya sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan 19 hari kalau nggak salah. Karena saya program akarnya di awal bulan Juli ya, jadi umurnya sekitar 1 bulan 19 hari. Kali ini saya mau coba cek ya, mau bongkar medianya, kira-kira apakah sudah tumbuh akarnya atau belum ya. Tapi ini di bagian atas, si pohon ini udah, si daun ini sudah tumbuh subur ya. Coba ya, kita cek bagian bawahnya. Mudah-mudahan sudah keluar akarnya ya. Ini program akar pertama saya ya. Mudah-mudahan jadi. Ini selama 1 bulan lebih ya, 1 bulan 19 hari. Ini saya taruh di tempat yang teduh ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan jadi nih. Ini kebetulan saya memakai media bekas ya dulu ya, pelan-pelan, mudah-mudahan jadi. Akarnya sudah kenceng. Alhamdulillah jadi ya lur, program akar pertama saya nih, akarnya sudah banyak. Ya, akarnya sudah banyak. Ini enggak saya ganjel ya, ini biarkan seperti ini. Oke ya, kali ini saya mau berbagi cara atau tips program akar. Yang pertama, yang pasti kita siapkan bahannya dulu ya. Ini pohon kamboja Jepang. Ini saya sudah bongkarin dari medianya ya. Ini saya biasa pakai pisau terus dioles-oles sama bawang merah supaya si pisau ini steril ya. Selanjutnya tinggal kita selanjutnya tinggal kita bersihkan akar-akarnya ya, yang ada di atas nih, dibersihkan dulu. Supaya si program akarnya nanti rapi ya. Terus pilih ya kira-kira bagian yang paling besar, atau biasanya ada garisnya nih ya. Ini bonggol, ini bagian atasnya ya. Ini ada garisnya sini ya. Terus saya potong bagian garisnya sini ya. Nah, hasilnya seperti ini.
Yang selanjutnya bagian pinggirnya sini ya, diiris tipis-tipis, diiris kecil-kecil seperti ini. Nanti bakal buat keluar akarnya di sini ya. Ya. Terus dioles-oles sama bawang merah. Ini supaya mempercepat tumbuhnya akar. Biar si akar cepat tumbuh ya. Oke ya. Ini selanjutnya tinggal di angin-anginkan dulu ya, atau digantung di tempat yang teduh selama kurang lebih 1 bulanan. Kemarin saya gantung sampai ininya gembos ya, bagian bol ini gembos. Terus setelah 1 bulanan baru saya tanam di media. Oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.